اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini pada My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji kita pada 5 halaman yang telah pun kita lihat dan kita baca, kita cuba faham pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan pada hari ini ulang kaji kita bahagian yang pertama daripada halaman 105 hingga 109 yang kita lihat bersama antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah yang penuh pengajaran, penuh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu Ustaz Mustafa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ahlan Ustaz ya. Ahlan bikin. Dan juga kepada Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berada dalam 5 halaman pada hari ini dan insya-Allah sama-sama kita ingin melihat, kalau Ustaz baca sebentar tadi ayat berkaitan dengan Islam ataupun agama ini telah lengkap ya, adalah sempurna dan Allah redha tentang agama ini. Jadi ini sebagai satu ketetapan keimanan, keyakinan yang penting kita fahami. Dan bukan sekadar itu, lebih daripada itu untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang bukan, belum lagi beragama Islam. Dan bagi yang beragama Islam pun mungkin ada yang tertanya-tanya ya, dia bertanya tentang macam mana nak pastikan bahawa perkataan itu betul-betul daripada Allah dan tidak dimanipulasikan, kerana melihat kepada sejarah bahawa ada banyak kitab tetapi ia telah dimanipulasikan. Jadi hari ini kita bersyukur kita bersama dengan Ustaz Mustafa untuk sama-sama kita melihat, mengulang kaji 5 halaman yang ada. Dan mari sama-sama kita share di Facebook tuan-tuan sekalian ya. Dan mungkin satu soalan yang mungkin akan tuan-tuan boleh jawab ya, satu persoalan ialah kalau kita melihat apakah kesamaan di antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Kalau tuan-tuan boleh jawab di ruang Facebook tersebut, dan nanti kita akan juga bertanya kepada Ustaz Mustafa apakah kesamaan dan juga perbezaan cara ringkas untuk kita sama-sama memahami perbezaan di antara surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Gitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah. Kita sama-sama ingin melihat dan kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat, bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang disesatkan, sehingga Allah mengingatkan pada ayat 171 pada halaman 105 iaitu wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau batas, la taulu fi dinikum, pada agama kamu. Dan inilah perkara yang kita ingin belajar, ambil panduan pada era ini agar kita tidak mengulang kepada kesilapan orang-orang yang pernah diberi kitab tetapi mereka melampau, istilahnya ghulu fi din, dalam agama. Jadi kita nak bertanya ataupun mengulang kaji bersama dengan Ustaz Mustafa, Ustaz ya. Dia cakap tentang ghulu ini dalam ayat ini bercerita tentang mereka ini amat cinta kepada
insan bernama Isa bin Maryam, ya, sehinggakan mereka naikkan, mensucikan Isa bin Maryam ini sebagai anak Tuhan, ya. Dan dalam konteks kita sekarang ini, dalam agama Islam ni, adakah unsur-unsur ghulu ini boleh wujud? Yang kita nak kena faham apakah cara ataupun batasnya agar kita tidak terjebak kepada peringatan daripada Allah dalam muka surat 105 ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang muliakan Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, alhamdulillah. Jadi bila kita berbincang tentang ghulu dalam agama ataupun dalam istilahnya kita panggil sebagai melampau. Ataupun berlebih-lebihan, yeah. Terlalu berlebih-lebihan, maka sebab tu kita kena gali manakah dia punya perkataan yang boleh sebagai ataupun yang kita katakan sebagai bersifat positif. Mm-hmm. Kalau sebut melampau, maka apakah dia punya lawannya? Mm-hmm. Maka lawannya adalah i'tidal, yeah, dan yeah, juga dipanggil wasatiyah. Maka i'tidal ni maksudnya adalah ada keseimbangan. Ada di sana yang kita panggil sebagai istilah yang kita boleh jelaskan, itulah adil, iaitulah menetapkan sesuatu pada tempatnya, ataupun kita kata sebagai insaf pada sesuatu perkara. Jadi lawan kepadanya adalah kita sebut tadi adalah ghulu di dalam agama. Jadi ghulu dalam agama ni merupakan satu perkara yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ghulu fid-din. Hati-hati kamu, jauhilah kamu daripada ghulu, melampau di dalam agama. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, halaka mutanatti'un, celakalah orang-orang yang mana memperdalam-dalamkan, iaitulah ghulu ataupun melampau di dalam agama. Maka di sana kalau kita tengok saranan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka memperlihatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memperlihatkan bahawa agama ini dibina di atas prinsip keadilan. Dibina di atas prinsip keseimbangan, tanpa ifrat dan juga tafrid, tanpa berlebih-lebihan, dan juga tanpa dia, kita boleh istilahkan dalam istilahnya adalah berrengan-rengan, ataupun dalam istilahnya tidak mengambil endah kepada agama. Jadi daripada sudut wasatiyah itulah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan bahawa umat ni, wa kadzalika ja'nakum ummatan wasata, yang demikian itu telah kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan. Jadi pertengahan ini daripada sudut apa? Daripada sudut akidah. Jadi mungkin orang kata fikir, habis tu macam mana akidah ni? Akidah ni maksudnya apa? Sehari solat, sehari tak solat ke? Kan? Akidah ni maksudnya sehari kita buat baik ke, sehari tak payah buat baik? Itukah maksud keseimbangan itu? Itukah maksud yang dipanggil prinsip keadilan itu? Jawapannya bukan. Jawapannya ialah secara mudahnya meletakkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi letakkan, dan juga kita menjauhi segala perkara yang tidak disebutkan sama ada daripada Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah ghulu ini sebenarnya panjang perbahasannya, cuma secara ringkasnya kita sebut daripada sudut prinsip akidahnya, kita tidaklah mengangkat nabi-nabi yang ada tu lebih sehingga sampai darjat Tuhan. Kita juga tidak melakukan satu perkara ibadah dan sebagainya sehingga menyeksakan diri kita. Sebagai contohnya, pada hari-hari tertentu ada sambutan apa untuk kita nak darahkan kita punya badan, kita nak pukul badan kita. Kemudian ada waktu kita jangan makan, kan? Ada makanan tertentu ni kita tak payah makan. Kenapa? Kerana kita ni nak ibadah dan seterusnya. Maka sebab tu agama tampil membawa akhlak dan watak Nabi itu supaya apa? Supaya berada di atas keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akidah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu ghulu itu bukan satu perkara yang ditegah oleh agama dan menjadikan kita ni umat yang seimbang, tidak ada yang kita panggil sebagai apa berat salah satu daripada mana tempat-tempat keseimbangan itu, dan akhirnya menjadikan kita umat yang musnah seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam Quran, seperti mana orang-orang Yahudi dan juga Nasara berkaitan dengan apa yang mereka telah lakukan daripada sudut pengajian akidahnya. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya di ghulu ini ada kaitan dengan akidah ke ataupun juga berkaitan dengan ibadah, akhlak sebenarnya, Ustaz? Berkait kesemuanya. Semuanya. Bila sebut dalam din, agama itu sendiri, keseluruhannya, maka keseluruhannya. InsyaAllah. Jadi di sini pelajaran untuk kita ulang kaji pada ayat 171 ini menceritakan peringatan di peringkat-peringkat akhir surah An-Nisa, penting agar i'tidal, Ustaz, ya, adil, kerana ini adalah mesej penting daripada surah An-Nisa. Jangan melampau dan bagaimana
bagaimana untuk kita mendapat keadilan itu, maksudnya apa yang Allah sebutkan itu sudah tentunya Ustaz ya, bergantung berbalik pada Quran, kembali kepada sunnah Rasul yang disampaikan pada ayat yang ke-174 bila Allah menyatakan ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Kita baca bersama pada ayat 174 bersama dengan Ustaz Tirmizi, kemudian kita nak melihat lebih lanjut apa maksud burhan dalam ayat yang kita bacakan ini. Silakan Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Jadi ini terjemahan ringkas, dan kita nak memahati peringatan daripada Allah SWT di hujung surah An-Nisa ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini mesej kepada semua, qarja akum burhanum mir rabbikum, telah datang burhan. Jadi Ustaz Mustafa, kalau boleh jelaskan, dalam Quran ada bercerita tentang istilah huda, ada bercakap tentang furqan contohnya, dan juga al-kitab. Tapi di sini bila Allah nyatakan burhan, ini merujuk kepada apa? Ada yang kata Quran, ada yang kata Nabi Muhammad, dan di hujung itu ada istilah nuram mubina, ya. Jadi kalau boleh dicerahkan untuk kita sama-sama dapat panduan yang jelas, terutama kita tidak mahu menjadi orang yang ghulu, melampau dalam kita memberi maksud makna hidayah daripada Allah SWT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Burhan ini dia secara umumnya kita boleh katakan dia sebagai hujah ataupun keterangan yang ada di dalam Quran, ataupun mungkin juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disandarkan kepada Imam Al-Mujahid. Imam Mujahid salah seorang daripada ulama besar dalam bidang tafsir. Akan tetapi ada pandangan yang mana dinukilkan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu ulama yang sangat hebat. Beliau menyatakan maksud di sini burhan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian menyatakan dia keterangan ataupun hujah. Jadi kalau kita sebagai satu orang awam, bila kita baca tafsir, kita baca karangan tafsir oleh para alim ulama, ada yang kata begini, ada kata begini. Sebenarnya antara perkara yang sangat mudah untuk kita fahami dalam Quran ini adalah bila mana berlaku khilaf, perbezaan di kalangan para ulama, dia akan ada di sana sebenarnya jalan untuk mengharmonikannya. Sebab tu kalau kita tengok tafsir ini yang paling mudah, Ustaz, berbanding dengan fiqh. Fiqh ni kalau satu orang kata sah tak batal nak jadi masalah. Ambilah. Tapi kalau tafsir, sekejap satu orang kata yang ni kata bukti ataupun kita kata keterangan. Yeah. Tiba-tiba yang ni kata pula Nabi. Sebenarnya Nabi boleh diharmonikan. Sekata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, apa yang payah sangatnya? Jadi Imam Qurtubi tolong selesaikan. Beliau menyatakan yang ni kata hujah, yang ni kata keterangan. Siapa yang bawa hujah dan keterangan? Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tu sifatnya sendiri adalah membawa hujah dan keterangan, maka burhan itu adalah termasuk apa yang kita panggilkan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan dalam makna yang umum, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 111, sebelum ni kita dah lalu. Yeah. Jadi bila Allah menyatakan apa, bila mana orang Yahudi Nasara kata kami masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Kemudian Allah katakan kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah keterangan dan hujah kamu kalau kamu orang yang benar, orang yang betul, orang yang berada di landasan yang sepatutnya. Tapi hakikatnya itu sebenarnya adalah Allah nak merendahkan mereka. Memang tak boleh akan datangkan bukti dan keterangan yang disebutkan itu. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu burhan. Sedekah itu adalah salah satu daripada bukti ataupun hujah. Yang hujah apa? Hujah menunjukkan bahawa orang itu beriman. Kalau dia beriman, dia bersedekah. Kalau dia beriman, dia keluar infakkan harta dia. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang burhan, dia boleh dikesenambungkan pada ayat ini. Maksudnya Nabi itu sendiri yang bawa hujah dan juga keterangan daripada Quran sebagai mukjizat yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok apa pula bezanya antara furqan, huda,
dan juga Nura Allah sebut. Jadi Nura ni secara umumnya adalah Quran. Quran itu sendiri, kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, Nura itu adalah keterangan kepada hukum hakam dan mengeluarkan manusia daripada cahaya kegelapan kepada cahaya iman, itulah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula beza Furqan dengan Huda? Menariknya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyatakan tentang Allah turunkan Quran pada bulan Ramadan dan sebagainya, antaranya apa? Huda wal Furqan, sebagai petunjuk dan juga pemisah di antara perkara yang batil dan juga yang hak. Jadi sebenarnya Quran ini dia ada nama-nama dia ustaz, masya-Allah. Quran ini kata Imam Baduri Az-Zarkashi ada 90 nama Quran. Masya-Allah. Kata Imam Suyuti ada 55 pula dah. Kan? Asyik khilaf aja kan. Asyik-asyik berbeza pandangan pendapat. Sebenarnya bukan isu itu. Ilmu. Ilmu itu sendiri sebenarnya nak bagi tahu adakah dia nama Quran ataupun sifat Quran. Nama dan sifat saling seragam daripada sudut yang kita bincangkan ini. Jadi menunjukkan Quran itu namanya banyak dan antara nama Quran adalah Huda dan Furqan. Jadi secara ringkasnya Huda ni apa dia? Huda ni kata Imam Qatadah rahimahullah adalah petunjuk yang menunjukkan kefaduan, menunjukkan akidahnya, menunjukkan ibadah dan segala-galanya. Maka semua itu berkaitan dengan prinsip kehidupan manusia yang kita kaitkan tadi, dia tidak melampau dalam agama daripada sudut akidah, ibadah dan juga akhlaknya. Itu dan Huda. Furqan, itu Huda. Itu Huda. Maksudnya prinsip-prinsip dalam hidup. Ya, prinsip-prinsip dalam hidup yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Adapun disebut juga tentang kita sebut Furqan tadi. Furqan. Furqan ni apa dia? Banyak dalam Quran juga sebut pada perkataan Furqan. Furqan ni maksudnya kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, beliau menyatakan maksud Furqan ini sendiri adalah pembeza di antara hak dan batil, pembeza di antara iman dan juga kesyirikan, pembeza di antara kebaikan dan juga keburukan. Jadi maksudnya ketetapan Furqan itu sendiri adalah merujuk kepada apa? Keseimbangan daripada sudut akidahnya, seimbangan daripada sudut baik dan buruknya. Maka semua tu perlu ditimbang tara oleh manusia untuk menjadikan apa yang dikaitkan dengan ayat sebelum ni sebagai apa? Sebagai tidak melampau di dalam agama. Jadi menarik ini ustaz ya, pasal kalau kita belajar dalam dunia pendidikan ya, bila cikgu-cikgu nak mengajar dia kena pergi kursus kan. Betul. Ada istilahnya taksonomi bloom. Dia ada aras berfikir je tu, daripada mula-mula tahu, faham, sampailah dia punya analisis, sintesis dan dia membezakan nilai dan menghasilkan. Jadi bila ustaz kongsikan tadi dari segi pencerahan sampailah kepada boleh membezakan nilai baik, nilai buruk itu, ini sebenarnya diajarkan dalam Al-Quran sebenarnya. Betul. Kan? Jadi Quran membina cara berfikir aras tinggi. Ini yang biasa disebut kat sekolah-sekolah rendah. Betul. Sekolah menengah sekarang. Tapi sebenarnya ini 1400 tahun yang lepas sudah pun disampaikan dan makin kita bersama dengan Burhan dan juga Nur daripada Allah ini, sudah tentu ia mengasah pemikiran dan perasaan. Dua-dua saatnya. Pemikiran dan perasaan kita agar berfikir dan berperasaan aras tinggi. Ini yang mungkin kalau di sekolah masih lagi belum dengar lagi perasaan aras tinggi ustaz ya. Tapi latif ataupun seni dalam Al-Quran ini yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi melambangkan EQ, emotional quotient, perasaan Nabi ini adalah amat tinggi. Jadi di situlah sebenarnya bila bawa kepada ayat terakhir ustaz ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke 176, bila dah sampaikan tentang berpegang pada tali Allah ataupun berpegang kepada panduan daripada Allah dapat masuk syurga ini, tiba-tiba hujung ayat itu cerita pasal kalalah kan, pasal harta pusaka. Kalau boleh ustaz simpulkan sedikit bagi memahami surah An-Nisa ini dan hujung itu, apakah kepentingan untuk kita bawa sebagai kefahaman ke dalam surah An-Nisa ini? Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya-Allah. Ulama-ulama di Pakistan, mereka ni mempunyai cara pemikiran yang amat berbeza daripada sudut nak memahami Al-Quran. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni kurang daurah Quran. Daurah Quran ni maksud contohnya bulan Ramadan kita nak habiskan 30 hari tafsir Quran. Yang ni biasanya dipelopori oleh ulama-ulama Pakistan. Maka antara kaedah mudah yang mereka buat supaya kita nak memahami tema-tema ataupun topik-topik utama di dalam surah-surah tu. Jadi yang ni dipanggil kaedah Nazmul Jalil. Dan Nazmul Jalil ni maksudnya kita nak faham adalah makro, topik-topik utama. Tapi kalau nak faham mikro yang kita buat ni, kita buat satu persatu ni. Jadi kalau kita nak bawa benda ni dalam surah An-Nisa, maka kita boleh jelaskan hanya kepada dua tema secara umumnya. Tema yang pertama adalah berkaitan hubungan muamalat sesama manusia.
Kalau kita tengok sepanjang daripada surah ni, kita akan jumpa di sana ada hukum berkaitan faraid, harta pusaka. Ada berkaitan juga dengan yang dipanggil sebagai pernikahan. Siapakah dia punya mahram, keturunan dan sebagainya. Kemudian Allah sebut juga tentang apa? Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah menyatakan jangan makan harta manusia secara batil. Itu bukan dengan kambing tu. Itu bukan dengan siapa, tapi dengan manusia. Maka bila hubung muamalat dengan manusia itu, Allah tegahkan dalam surah An-Nisa ini, menunjukkan bahawa apa? Proses kematangan manusia itu dia akan berada bila mana antaranya adalah menjaga hubungan kebaikan antara sesama manusia. Ayahnya, ibunya, kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, bila berjual beli, pembeli dan penjual, semua sekali termasuk dalam perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya daripada tema-tema yang kita lihat adalah pengukuhan daripada sudut akidah. Yang ni memang tak dapat dinafikan daripada surah An-Nisa ni. Allah larang kita daripada berpaling semula seperti mana Yahudi dan Nasara. Allah larang kita ni daripada berlaku ataupun menjadi salah seorang daripada apa, orang, ciri-ciri orang munafik. Kemudian Allah sebut juga tentang ciri-ciri keadaan akidah itu sendiri berkaitan dengan beriman kepada Nabi Isa AS. Konsep itu bagaimana? Dan juga Allah sebutkan nama Nabi-Nabi. Betul. Konsep keimanan kita kepada para Nabi dan para Anbiya. Maksudnya surah An-Nisa selain daripada pengurusan berkaitan dengan harta pusaka, dia berkaitan dengan apa? Muamalat sesama manusia secara umumnya dan juga berkaitan dengan akidah yang perlu diperkukuhkan dalam kehidupan setiap Muslim. Wallahu alam. Jadi ini adalah maksudnya kita jaga hubungan kita, keimanan kita, maka kesannya nanti hubungan sesama manusia ini disimpulkan dengan ayat akhir ini. Ini sebagai satu kesimpulan daripada surah An-Nisa, dan mungkin kita baca sedikit di bahagian akhir itu, ayat yang ke-176. Bahagian akhir itu bila Allah menyatakan tentang berapa, 1/3, 1/4 apa sebagainya, tujuannya adalah untuk kita tidak keliru, tidak sesat, dan Allah lah yang Maha mengetahui. Ya, silakan Ustaz di ujung ini. Yubayyinullahu lakum antadhillu. Allahu Azim, maksudnya ialah Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, menunjukkan bahawa Allah ini amat sayang kepada seluruh manusia, sehingga kan bila kita menjaga keimanan pada Allah, kesannya ialah hubungan kita sesama manusia yang telah meninggal, yang sedang ditinggalkan, diperhatikan betul-betul, dan inilah keadilan yang Allah bawakan dalam surah An-Nisa. Jadi kita berhenti sebentar, kita menyambung kembali selepas ini mengulang kaji halaman 106 dan seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang kerana setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, saya ingin mengajak kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat untuk kita bergabung di platform rasmi. Kita ada Facebook Al-Quran, ada YouTube dan juga ada Instagram. Iaitu boleh tonton di Facebook seperti mana di skrin kita, Sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time. Dan juga my hashtag Quran Time.
dan boleh tonton YouTube my hashtag Quran Time Official dan juga Instagram my Quran Time Official. Baik, sama-sama kita berukhuwah. Moga-moga perkongsian kita ini bermanfaat, insyaAllah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Dan kita sama-sama, tuan-tuan, kita sudah pun mengulang kaji akhir bagi surah An-Nisa, ya, satu surah yang panjang, ada 176 ayat, tetapi mungkin ia jarang dibaca dalam masyarakat kita. Harapnya dengan ulang kaji ini, Ustaz, ya, ia mendedahkan kepada kita betapa pentingnya adil hubungan kita dengan manusia, dan ada kaitan dengan kita menjaga hubungan iman kita kepada Allah dan Rasul, kerana itu adalah syarat untuk kita dapat bersifat adil tanpa memilih bulu, ya, sebagaimana yang diingatkan dalam surah An-Nisa dan sekali lagi diingatkan dalam surah Al-Maidah, ya. Jadi keadilan ini adalah tema penting dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Mari sama-sama kita baca ulang kaji ayat pertama surah Al-Maidah, di mana dalam ayat pertama ini ada cerita tentang janji dan kemudian ada pula pasal binatang ternakan. Apa kaitannya? Tuan-tuan mungkin masih ingat lagi apa yang telah kita belajar, tapi mari kita baca, kita nak ulang kaji bersama dengan Ustaz Mustafa sebentar lagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Haiwan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji ataupun umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi apa kaitan tiba-tiba ada, nampak seperti tiba-tiba, tetapi sebenarnya ada maksud yang tersendiri, permulaan surah Maidah yang kita ingin ulang kaji bersama dengan Ustaz Mustafa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidak penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Faz, Ustaz Tirmizi. Jadi surah Al-Maidah ni sebenarnya bila kita sebut tentang tema akhir pada surah An-Nisa, dia pun ada kaitan sebenarnya dengan tema yang kita sebutkan di awal tadi. Sebab tu bila mana Allah menyatakan tentang aufu bil uqud, maksudnya tunaikanlah perjanjian ataupun dalam istilah akad, kontrak, perjanjian yang telah kamu lakukan. Kata Saidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud perjanjian di sini adalah daripada sudut kefarduan halal dan haram pada perkara yang mana Allah telah tetapkan kepada kamu. Itu maksud yang dipanggil sebagai perjanjian yang kita mesti tunaikan. Maksudnya tunaikan ni apa dia? Kita, yang mana Allah halalkan kita buat, yang mana Allah haramkan kita jauhi, yang mana berbentuk kesyirikan ataupun kekufuran dan sebagainya kita jauhi. Maka itu daripada sudut penafsiran daripada Saidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Adapun seorang imam besar juga, Imam Ibn Zaid, dalam tafsirnya Al-Imam Tabari menukilkan perkataan beliau, maksud juga yang dipanggil sebagai uqud ni adalah uqud berkaitan dengan kontrak perjanjian sesama manusia. Antaranya apa dia? Antaranya jual beli. Jual beli. Antaranya kontrak antara pekerja dengan majikan. Ni minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada perkara yang haram, 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 tetapi dalam perniagaan ataupun kita masukkan dalam pekerjaan kita pun, walaupun pekerjaan itu halal, kita jarang memfokuskan supaya kita nak betul-betul halal dalam pekerjaan itu. Sebagai contoh, bila mana disebutkan oleh Saidina Ubay bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, maksudnya beliau menyatakan bahawa al-muslimuna ala syurutihim fama wafaqal haq. Maksudnya
orang Islam itu dipegang pada syarat-syarat yang telah dibuat itu, apa yang benar, apa yang bertepatan daripada sudut syarak. Maksud di sini, kalau kita kontrak pukul 9 masuk, pukul 6 balik, pukul 9 masuk, pukul 6 balik lah. Tapi kalau kita masuk lewat, maksud di sini kita tak menunaikan perjanjian yang telah kita buat sesama manusia. Maka itu juga menunjukkan ada kesinambungan dengan surah Al-Maidah yang kita sebutkan tadi, konteks daripada sudut muamalat sesama manusia. Dan maksudnya ada kaitan dengan manusia dan kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau katakan baru ni saya dalam perbincangan ada penjual kan, dia kata dia nak bayar kan, tapi dia sengaja lewat-lewatkan bayar kepada vendor kan. Ini kalau supermarket yang besar-besar ni, dia sengaja je lewatkan, dia nak pusing duit. Maksudnya ini termasuk juga dalam kaitan ukut sebentar tadi ke Ustaz? Ya betul. Tidak mudah. Maksudnya contoh gini, kalau kita dah syaratkan kepada kita nak bayar pada minggu ni, minggu ni kena bayar. Kena kalau bayar. Tak, dia termasuk dalam kita tak menunaikan perjanjian daripada sudut hukum dan juga daripada sudut undang-undang. Dua-dua sekali. Nah, itu maksudnya dalam konteks muamalat ni juga adalah perkara yang amat dititik beratkan daripada sudut perbincangan akad kontrak jual beli, untuk jadi jual beli tu betul-betul saya dapat barang senang hati halal, yang tu pun dapat harganya, dapat duitnya dengan cara yang halal. Itu kaedah dia. Dan tiba-tiba seperti mana Ustaz Fazrul sebutkan tadi, ada kaitan pula dengan binatang ternakan. Disebutkan uhillat lakum, dihalalkan untuk kamu binatang ternakan. Apa kaitannya? Kerana tuan-tuan, isu manusia ni, isu muamalat ni yang paling banyak adalah isu makanan. Kerana makanan ni kadang-kadang berkaitan dengan perkara-perkara yang syubahahnya, dengan judinya, dengan rasuahnya, dengan ribanya, dengan perkara-perkara yang di sekeliling kita tu, kita nampak dia adalah satu perkara yang remeh. Tapi hakikatnya kita dah janji dengan Allah supaya kita ni urusan muamalat pun beres. Urusan muamalat pun cantik. Tapi tiba-tiba Allah bawa contoh seperti ini, dan Allah menyatakan dalam ayat yang selepasnya itu, Allah menyatakan apa? Melainkan apa yang disebutkan bagi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat nak sembelih je bagi nama Allah. Yang kita nak buat perkara-perkara berkaitan dengan riba, kontrak-kontrak tu, kita tak kait dengan nama Allah. Kita rasa ni tak apa, ni tak apa, ni hutang apa semua ni boleh belaka ni, yang berkait dengan riba lah. Nak lambat bayar tak lambat apa, lambat bayar tak apa, isu dengan manusia tak apa. Tapi kita lupa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dia kesan kepada makanan kita, kesan kepada pendapatan kita. Jadi samalah kalau binatang ternakan yang bila mana tak disebutkan nama Allah jadi bangkai. Bila mana kalau katakan orang apa, dia tengok khinzir tu dia memang tak suka langsung, ini haram. Ya, maksudnya Allah nak bawakan perspektif, di situ ada kaitan halal haram dalam rasuah ataupun bertangguh-tangguh itu pun ada perkara yang Allah sedang sampaikan. Betul. InsyaAllah. Itu dia punya kaedah dan kesinambungan pada apa yang disebutkan pada surah-surah yang sebelumnya. Khususnya pada surah An-Nisa yang kita baru lalu sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi menarik permulaan surah Al-Maidah ini yang kita nak teruskan pada halaman yang ke-107. Di mana lagi menarik Ustaz ni. Cerita pasal makanan, pasal haiwan apa sebagainya. Tuk-tuk bila masuk saja kepada muka surat 108 tu, cerita pasal wuduk pula. Kan? Kita bacalah sikit Ustaz ya, daripada ayat yang kita ambil mana satu ni. Dia tiga-tiga ayat ni panjang ni. 107. Ataupun kita ambil sikit di hujung itu Ustaz ya, pasal Ustaz baca tadi al-yauma akmaltu dinukum kan. Mana tu ayatnya? Ayat 3 itu. Okay. Kalau Ustaz boleh baca di daripada ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai akhir, dan kemudian kita nak tengok apa kaitan khinzir dengan agama yang lengkap ini. Itu pun menarik juga tu. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmam عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
Surah Allahul Azim dalam ayat yang kedua, Allah bercerita tentang seruan untuk ta'awun, bertolongan atas perkara kebajikan dan takwa. Jangan tolong kepada perkara-perkara dosa dan pemusuhan. Dan dibawakan kembali kepada isu makanan. Dan di tengah-tengah itu Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmat, dan aku redha, aku meredai bagi kamu adalah Islam sebagai agama. Dan Allah menyatakan kalau katakan darurat, maka boleh mengambil makanan yang mungkin tidak halal sebentar awal tadi. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah ini maha mengampun lagi maha menyayangi. Jadi di sini pada muka surat 107 ini ada makanan, ada cakap pasal agama yang lengkap, kemudian cakap balik pasal perkara yang halal, dan lepas tu 108 nanti cakap pasal wuduk Ustaz, ya. Hari ini banyak cerita pasal tanasub kaitan ini, agar mungkin saya, ya, bagi tuan-tuan yang membaca, kadang-kadang kita mungkin rasa macam melompat-lompat, tapi kita perasan sebentar tadi pada ayat pertama, ia sebenarnya tidak melompat, cuma bergantung sejauh mana kita boleh melihat kepentingan mesej yang sedang Allah sampaikan. Dan perkara itu antara penuhi janji dan juga binatang ternakan, ia sebenarnya bukan topik yang jauh, dia amat dekat dalam hidup kita. Jadi mari bersama dengan Ustaz Musafar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faiz, Ustaz Tirmizi, sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran ni sebenarnya sangat mengasyikkan. Dia tidak pergi kepada hanya satu topik sehingga kita menghabiskan masa yang lama, kemudian tiba-tiba terus akan dia melompat kepada topik yang lain. Mengejut-ngejut. Masya-Allah, kerana tak dijangka. Jadi di situlah kita nampak bahawa kesenian dan kemujizatan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kaitan ni, Allah sebut tentang apa? Tentang khinzir, tentang haiwan yang tidak disembelih, tentang haiwan yang mati tercekik, haiwan yang mana jatuh, maksud kita tengah berburu, kita tak pasti kita tembak ke apa, dia mati tu dengan sebab kita tembak ke mati sebab jatuh dalam air. So semua tu perkara yang berkaitan dengan hukum hakam fiqah yang dibahaskan oleh para alim ulama. Dan kemudian juga berkaitan dengan makanan, bolehkah kita makan makanan ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi semua ceritanya adalah berkisar kepada konsep makanan. Jadi tiba-tiba masuk dalam surah yang dalam ayat yang seterusnya, muka surat seterusnya, cerita tentang wuduk, penyempurnaan wuduk. Jadi nampak macam lepas makan ni kita kena berwuduk ke ataupun bagaimana? Baik, sebenarnya antara perkara pertama yang kita perlu faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat daripada Ibnu Majah, Nabi menyatakan bahawa tawaddu min luhumil ibl, hendaklah kamu berwuduk ketika mana memakan daging unta. Ini sebut tadi bahimatul an'am dan sebagainya. Jadi adakah maksud sebenarnya lepas makan daging kita kena berwuduk? Jadi nak kait dengan wuduk tadi tu. Dan juga Imam Abu Hanifah merupakan salah seorang yang jaguh dalam bidang fiqah. Beliau menyatakan satu orang yang nak makan disunahkan untuk berwuduk. Dia mengeluarkan hukum fiqah daripada kaedah antara kaitan ayat ini dan juga dengan ayat selepas yang sebelumnya. Tanasubnya di situ. Akan tetapi jumhur majoriti ulama menyatakan tak ada kaitan. Kerana hadis yang menyatakan wuduk ketika nak makan pun, hadis itu tidak sahih daripada sudut kekuatan hujah. Okay. Jadi sebenarnya pandangan jumhur, antaranya disebut oleh Imam Nawawi, maksud sebenar di sini adalah bila mana kita nak makan, walaupun kita tak mengambil wuduk, tapi kita basuh tangan. Antara salah satu perkaranya disunahkan kita basuh tangan kita berwuduk, dan dia adalah salah satu daripada anggota wuduk. Masya Allah, pergi ke situ dia punya perbahasannya. Itu daripada sudut yang kita melihat daripada kerangkanya bila mana dibahaskan oleh para ulama apa kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok juga daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang kamu nak bagi halal binatang ternakan apa semua ni, hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaitan dengan wuduk antara sunnah, bahkan sebahagian ulama menyatakan wajib membaca bismillah ketika wuduk. Kaitannya membaca bismillah ketika wuduk, kerana dalam hadis surah Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman yusamillah au kama qala, tidak ada dikira wuduk bagi siapa yang tak membaca bismillah. Sedangkan halal, nak bagi haiwan tu halal tadi pun nak kena dengan bismillah nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaitan itu tidak berapa kuat, tetapi sebahagian para ulama tafsir cuba mengaitkan. Dan wallahu taala alam, saya lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan dia daripada aspek taharah dan bersuci sebenarnya. Kerana setiap benda yang kita nak makan, setiap benda kita nak masukkan dalam jiwa kita, ataupun kita kata makanlah kan, dia itu mesti satu benda yang suci daripada sudut taharahnya. Dan Allah kaitkan juga antara apa? Takwa
pada ayat tu Allah menyatakan takwa juga tentang makanan ni, dan takwa juga dalam isu berkaitan dengan wuduk. Walaupun ayat tu tak ada berkaitan dengan takwa, wuduk tu, tapi sebenarnya dalam wuduk pun kita mesti berhati-hati nak buat benda baik, apatah lagi perkara yang melibatkan berkaitan dengan makanan kita. Contohnya takwa itu sendiri kan, kita katakan sebagai berjimat dalam penggunaan air, takwa. Kita kata nak basuh 3 kali ke 6 kali? 3 kalilah sunnah, kalau lebih jadi makruh. Maka dalam keadaan berwuduk pun kita bertakwa, dalam keadaan wuduk bersuci pun kita menjaga adab-adabnya, apatah lagi berkaitan dengan perkara yang kita nak masukkan ke dalam perut kita yang menjadi darah daging kita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat pada Ubay bin Ka'ab, hadis sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, menyatakan bahawa kullu lahmin nabatat minan nar, kullu lahmin nabatat minas suhd fan nar aula bi au kama qala, setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka adalah yang lebih tepat, yang lebih wajar untuk didiami ataupun tempat kembalinya. Jadi sebab tu kita kena jaga ada kaitan antara wuduk dan juga dengan makanan kita. Wallahu alam. Jadi makanan yang bersih masuk dalam perut kita, dan wuduk juga untuk membersihkan balik amalan-amalan kehidupan kita. Masya-Allah. Jadi suci di situ menjadi kaitan dua. Malah kalau kita lihat di hujung ayat 6 tu Ustaz, ya, bila Allah cakap waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dia biasanya tashkurun ini bukan pasal wuduk, dia sepatutnya pasal makanan kan. Betul. Tapi dia berada di sini. Betul. Jadi dirangkumkan sekali seni yang ada ini, maksudnya bila kita dah dapat makanan ini, Allah mengingatkan kepada kita sari'ul hisab ataupun wahwa fil akhirati minal khasirin, bagi orang yang tidak mengambil panduan. Dan lepas itu bila bercakap tentang wuduk ini, ini adalah kesempurnaan biasanya, kesempurnaan penyucian bagi diri kita. Jaga makan dan kemudian kita jaga hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, ini adalah perkara yang amat menarik untuk kita fahami dalam halaman 108 ini. Dan mungkin kalau kita lihat lagi pada ayat 109 ini Ustaz, ya, kita melihat pada istilah mithaq pada ayat yang ke 100 ataupun pada ayat 12. Ya, di situ ada kisah pula. Kalau tadi dah cerita pasal bersih apa sebagainya, dibawa pula kepada wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada nikmat. Kan, ingatlah pada nikmat pada ayat 11, pasal di hujung pasal wuduk tadi cerita pasal nikmat. So sekarang ni pasal nikmat. Dan bila bercakap tentang nikmat, konsisten dalam Al-Quran bila dia akan bercerita tentang perjanjian, ya, tentang mithaq. Dan inilah ayat yang ada pada ayat 12, tapi kita baca dulu ayat 11 untuk kita jelas apakah seruan Allah kepada orang-orang beriman, pada tuan-tuan yang sedang membaca. Jom kita lihat bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu daripada kaum Yahudi Bani Nadir, ya, sebelum ini, dan Allah menahan tangan mereka daripada kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Dan selepas itu Allah membawa flashback balik kepada Bani Israel. Di kalangan mereka itu dibangkitkan 12 naqib, ketua, dan Allah menyatakan Allah bersama dengan kamu jika kamu solat, zakat, beriman pada Rasul dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tetapi kalau kufur, maka ada keburukan yang boleh berlaku. Jadi sebenarnya di dalam ayat yang 11 ini, Ustaz, ya, bercerita tentang satu flashback, kan, flashback. Tapi ayat ke-12 lagi flashback, lagi jauh lagi, kan, tentang mithaq. Kalau boleh Ustaz cerita sikit mithaq ni apa, dan juga dalam surah An-Nisa ada istilah mithaqan ghalidha, dalam surah Al-Maidah ni timbul lagi perkataan ini. Apa yang perjanjian berat pada zaman dahulu, ada tak juga pada umat kita sebagai orang Islam sekarang? Sila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita sebut tentang mithaq, ataupun kita panggil dalam istilahnya perjanjian, ataupun kita panggil juga dalam istilahnya seperti mana disebut oleh Imam Abu Ali, ya, bila mana disebut tentang mithaq ni, maksudnya lah satu perjanjian untuk kaum Yahudi dan Nasara tunduk dan patuh mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, setiap seruan kepada para nabi, dan juga nabi menyerukan kepada umat-umatnya supaya apa, anibudullah wajtanibu tagut, supaya mereka ini menyembah Allah semata-mata dan menjauhi segala perkara-perkara yang tagut. Jadi bila kita sebut tentang adakah dia hanya terkena kepada Yahudi dan Nasara, ataupun mungkin juga umat-umat yang lain selain daripada itu, ataupun sebenarnya apa pula perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jawapan ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah menyatakan bila mana keluarnya zuriat keturunan daripada keturunan Nabi Adam AS, maka semua mereka ni akan menyebutkan tentang mengesakan Allah. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adakah Tuhan kamu? Maka pun berkata, ya, kami bersaksi ya Allah. Maksudnya kita telah pun ada perjanjian di alam, di kandungan dan sebagainya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk meyakini Allah itu adalah Tuhan, tidak mensyirikkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan dia, Ustaz, kalau kita tengok dalam surah A'raf ayat 172, mana ada sebut perkataan mithaq? Jadi kita nak kata macam mana ada kaitan pula tu? Pasal bila Ustaz cakap dari awal surah Al-Maidah itu uqud, itu perjanjian, yeah, kan? Ini mithaq, perjanjian juga. Itu alam roh tu ada perjanjian, yeah, tapi istilah dia berbeza. Istilah berbeza. Baik, jadi disebutkan di sini, sebab tu kita kena refer kepada hadis. Kita lihat kepada hadis dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad daripada riwayat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat surah Al-A'raf ayat 172. Kata Nabi SAW, akhadallahu mithaq min zuhril adam. Allah telah pun mengambil perjanjian, maksudnya perjanjian ini lebih besar kerana dia melibatkan urusan berkaitan dengan akidah. Maka jawapan yang tak ada perkataan mithaq dalam surah A'raf 172 telah dijawab oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa kesenambungan itu adalah apa, pentauhidan, keesaan, ataupun dalam kitab lama dulu sebut kita menunggalkan Allah. Sebab tunggal tak ada dah, salah satu mungkin ada dua, kan? Kalau dua mungkin ada tiga, tapi bila sebut tunggal ni tak ada dah, sebab tu dipanggil sebagai anak tunggal, kan? Yeah. Jadi bukan anak satu, anak satu mungkin ada dua, ada tiga, dua, tiga. Kan? Jadi istilah itu pun para ulama Nusantara kita pun dah bahas. Jadi bila sebut menunggalkan Allah ataupun mengesakan Allah semata-mata, maka menunjukkan itu perjanjian kepada semua kaum, dan akhirnya kembali kepada kaum yang terakhir, umat Nabi SAW, mesti mengambil juga perjanjian yang kita sebutkan seperti mana dalam ayat yang tadi. Masya Allah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Mustafa mencerahkan kita tentang istilah mithaq ini, bukan sekadar untuk umat Yahudi ataupun Nasrani, tetapi untuk seluruh umat manusia yang telah bersaksi di alam roh dahulu, yang kita perlu kembali kepada fitrah pengakuan kita itu. Dalam Quran kita dibongkar ataupun diingatkan kembali agar kita sama-sama menghidupkannya. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita memegang janji ini betul-betul. Moga kita akan dikira sebagai umat yang memenuhi janji, memenuhi uqud, memenuhi kepada mithaqan ghaliza. Kita berdoa bersama dengan Ustaz Mustafa di hujung ini. Silakan Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal-junun wal-judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Musaffa sudi bersama pada hari ini Ustaz, ya, mencerahkan banyak perkara dalam 5 halaman yang kita sudah pun belajar pada minggu ini, dan inilah pencerahan yang kita ingin sama-sama sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha kita menghasilkan banyak lagi program pendidikan berasaskan kepada Al-Quran, kerana kita yakin apabila kita diingatkan kembali pada fitrah kita pernah bersaksi berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak hilang identiti kita sebagai umat Islam, umat yang pernah mengaku di hadapan Allah, sehinggakan nanti di akhirat nanti kita dapat bertemu Allah dengan menunaikan janji yang telah dimeterai. Kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 petang. Sama-sama kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.